orang Mak Awang ni gentle datang wasit saya, jumpa saya. Dia datang bengkel, dia pun dah minta maaf. So, kita pun dah selesai kan. Orang Mak Awang pun dah datang bengkel, dia dah minta maaf. Harap tak perlu dipanjangkan lagi lah kes yang ni lah. Hello guys, assalamualaikum. Salam sejahtera pada korang semua kat luar sana. Apa khabar hari ni? Ada baik ke? Kalau ada baik tu, bagus guys. Maintain baik-baik. Okay, hari ni punya video saya nak tujukan kepada bengkel yang sebelum ni lah. Kalau korang ingat, saya ada buat satu video yang sebelum ni. Kiranya saya cerita pasal untuk nak modi kat kedai tu. Kiranya kat video tu, saya nak rekomenkan dekat kedai ni. Tapi saya tersalah cakap dalam video tu yang saya cakap. Kalau korang nak modi korang punya motor, korang boleh datang dekat kedai tu. Jadi kiranya korang tak perlulah datang dekat kedai yang saya pernah buat saya punya motor sebelum ni. Sebabnya kedai tu dia buat lebih advance daripada bengkel yang saya buat sebelum ni. Nak tengok dia punya video tu? Jom guys, saya replay semula dia punya video tu untuk nak perbetulkan balik yang ini punya, nak reclaim balik dengan bengkel yang sebelum ni. Sebabnya saya memang tersalah cakap. Memang saya minta maaf. Okay guys, jom saya mainkan video tu ya. Sini punya berdekatan dengan area Balakong. Okay, jadi kalau korang nak cuba up spec, cubalah kat kedai ni. Tak perlulah cuba kedai lain. Saya lagi rekomendkan korang untuk datang ke sini. Sebab dekat sini dia boleh buat lebih advance daripada kedai yang tempat yang saya pernah buat saya punya motor sebelum ni. Ini bukan tipu guys eh. Ini punya cakap jujur punya. Kalau saya tipu, saya dosa lah. Okay geng, macam korang dah tengok video tu kan, memang saya salah cakap lah. Sebenarnya benda yang saya nak sampaikan adalah kalau korang nak buat korang punya motor, korang nak modify korang punya motor, korang boleh datang dekat kedai sana. Sebab apa? Dia boleh buat advance tu. Maksud saya, korang boleh datang ke kedai tu untuk modify daripada barang Y masuk pada barang SYM. Lepas tu masukkan barang-barang daripada LC masuk pada SYM. Macam tu lah maksud saya, dia punya kelebihan yang kiranya boleh buat untuk advance sikit lah. Kiranya saya salah jugalah. Sebabnya saya cakap bengkelnya sebelum ni tu korang tak perlu datang. Sebabnya bengkel tu dia tak boleh buat advance macam kedai ni buat. Jadi itu memang salah saya lah. Memang saya cakap. Jadi macam itulah maksud saya. Benda yang saya nak sampaikan adalah kiranya korang nak modify brand daripada motor lain, lepas tu nak masukkan kepada kita punya motor SYM, itu yang saya nak sampaikan. Tapi saya tersasul masa tu, memang saya salah cakap lah. Jadi untuk nak perbetulkan keadaan ni, sebabnya ramai jugalah yang terasa dengan video yang tu punya. Sebabnya ada yang dah buat dengan bengkel yang saya dah pernah rekomendkan yang sebelum ni punya. Jadi macam ni, apa yang saya punya plan, hari esok saya nak datang pergi jumpa dengan pomen tu sendiri terus. Lepas tu saya nak perbetulkan balik keadaan. Saya tak naklah diterasa dengan apa yang saya salah cakap sebelum ni. Lepas tu, yelah, memang saya tak mention nama dia punya bengkel tu. Tapi pomen tersebut mungkin akan terasa dengan saya ataupun bengkel kedai tu lah, ataupun siapa-siapa rakan-rakan yang baik dengan pomen tu. Dan juga nak perbetulkan juga keadaan dengan siapa-siapa pengguna BF3i yang telah buat modify dekat kedai tersebut, supaya kita boleh perbetulkan balik keadaan untuk nak minta maaf lah dengan pomen tersebut. Jadi macam tu lah, kiranya kita nak selesai dengan cara baik. Sebabnya saya tersalah cakap, saya pun tak nak lah mengganggu periuk nasi orang lain. Macam tu. Jadi saya akan jumpa dengan pomen tersebut hari esok. Okay guys, hari ni hari yang seterusnya. Saya berada dekat bengkel kat sini. Jadi kita akan jumpa dengan pomen tu lepas ni. Sebabnya saya nak minta maaf apa benda yang saya salah sebut sebelum ni. Yang saya sebut kiranya tak perlu datang ke bengkel ni ke, ataupun ke bengkel mana-mana, terus pergi ke bengkel yang sebelum ni. Jadi itulah memang salah saya lah. Saya memang salah cakap. Jadi hari ni saya nak perbetulkan balik apa benda yang saya salah cakap sebelum ni dengan pomen tersebut. Okay guys, jom lah kita jumpa dengan pomen ni. Okay guys, sekarang ni saya bersama dengan pomen tu. Nama dia Aboy. Ini pomen yang buat saya punya motor VF3i sebelum ni lah. Spek 68 yang saya punya motor tu. Jadi saya memang minta maaf lah. Memang salah saya sendirilah. Saya cakap hantar dekat bengkel yang sebelum ni instead of hantar dekat mana-mana lain bengkel. Lepas tu saya kata bengkel ni tak advance. Itu punya memang salah saya. Yang tu punya sebenarnya saya nak sampaikan, kiranya kat sana punya bengkel tu dia boleh buat macam barang LC masuk ke SYM, untuk Y15 masuk ke SYM. Itu je sebenarnya saya nak sampaikan. Tapi tak tahulah macam mana saya tersalah sebut sampai tersasul sampai macam tu sekali. Jadi daripada pihak saya sendiri, saya nak minta maaf kepada bengkel Aboy dan juga Aboy sendiri jugalah. Sebabnya kalau terasa apa-apa yang terjadi dekat Aboy ke, kita tak nak memburukkan periuk nasi orang lain. Okay Aboy, boleh bagi tahu saya sikit apa yang komen Aboy, mungkin Aboy nak cakap dekat orang yang kat luar sana yang dia tengah kecam saya, yang tak suka dengan saya punya konten sebelum ni. Okay, yang pertama sekali kepada
bengkel sana lah eh, yang tempat ni pergi. Dari sana kalau mungkin ada terasa ke apa, saya minta maaf eh. Memang tak ada cakap apa-apa pasal bengkel lah, sebab awak ada memang banyak kelebihan lah, boleh buat jack. Kita orang memang ni lagi lah. Siapa-siapa yang nak cuba buat jack apa semua, boleh pergi bengkel sana. Ha. Yang kedua ni pula pasal ni lah, kes isu ni lah. Bro Rahmat Awang ni gentle datang wasit saya, jumpa saya. Dia datang bengkel, dia pun dah minta maaf. So, pada siapa tos lah dengan customer, kawan-kawan, sahabat semua lah. Stop lah. Saya pun dapat tahu kan, benda ni pun daripada kawan-kawan. Sebab jarang kita sibuk tengok YouTube. Kawan-kawan hantar DM, WhatsApp, screenshot, bagai kan. Kita pun, apa pula ni kan. Mula-mula tak dengar sebab dia tak mention bengkel kan. So dengar lagi. Oh okay, kita dah faham kan. So apa lah, kita pun dah selesai kan. Rahmat Awang pun dah datang bengkel, dia dah minta maaf. Harap tak perlu dipanjangkan lagi lah. Haa ni ya, kes yang ni lah. Tu pun korang pun perlu tahulah, sebabnya saya datang ke bengkel ni sebelum ni. Korang pun tahu saya punya motor daripada awal yang saya dah buat modify. Saya buat tu lebih kurang dalam 5,000 saya punya mileage. Sekarang ni saya punya motor pun dah mileage 13,000. Masih lagi okey. Kiranya spek yang saya punya 68 tu, saya tak katalah saya punya motor tu tak okey ke, rosak ke apa. Saya memang happy sangat dengan servis yang Aboy bagi sebelum ni. Itu memang salah saya sendiri, sebabnya saya bagi tahu pasal pergi ke bengkel sana, tak perlu ke pergi ke bengkel sini. Itu memang saya akan perbetulkan. Dan video yang sebelum ni saya dah edit balik dah, untuk nak pastikan kita tak nak bercanggah lagi benda ni lagi panjang. Jadi saya harap daripada pihak Aboy dan kawan-kawan Aboy, semua partner-partner yang siapa-siapa yang pernah hantar dengan Aboy, semua dapat maafkan saya lah. Dan saya pun akan bagi satu ni lah dekat page saya lah, supaya kawan-kawan, customer yang support kita orang yang banyak ramai ni kan, nanti boleh tahu lah yang Rahmat Awang ni dah datang jumpa kita lah. Minta maaf. Dan nanti ada yang komen-komen yang kasar-kasar tu kan, saya delete lah. Ada setengah-setengah tu saya dah baca, cuma tak sempat lagi lah nak buat kan. Lagi satu pasal isu ni kan, tak ada siapa-siapa pun yang apa lagi ni, kita semua sama. Cuma lain bengkel lain cara dia kan. Kita orang betul-betul ada cara sendiri dah lama. Cuma yelah, nak jet tu tak ada tempat lagi nak buat kan. Kita barang lain pun dah masuk, dah try apa semua kan. Ketahanan dia tak ada. So abang yang cepat buat ni, kalau dia dah boleh buat tu memang best lah. Kita orang tak jumpa-jumpa lagi. Tapi tak apa. Siapa yang ni lah, saya bukan nak promote eh. Siapa ada apa-apa ni ke, boleh datang direct bengkel ni lah. Yang siapa yang nak buat jet, nak try jack pula, boleh ke sana pula cuba, tak ada masalah. Kepada yang ni lah yang ragu-ragu ke untuk SYM nak buat modi ke atau apa ke, jangan risau. Sebab kadang-kadang saya customer reply dekat phone pun kadang-kadang susah nak balas. Memang banyak, memang ramai. Kadang-kadang saya buka, saya terlupa nak reply, then kesudah tak reply lah. Itu selalu masalah saya. So memang salah saya pun sebenarnya kan. 5-6 hari pun baru nak reply, minta maaf banyak-banyak lah. So boleh datang direct sebenarnya kan. Kita boleh talk apa semua cerita untuk ni lah. Apa pun guys, jangan kecam, jangan apa lagi lah. Tu je minta tolong. So kawan-kawan yang lain lah, dengar lah. Betul guys. Korang janganlah kecam. Kalau tak tahu cerita dia, jangan kecam. Jangan terus kecam je. Korang tanyalah dulu kenapa, ataupun korang bagi nasihat dulu. Nanti saya akan perbetulkan. Yang tahu tu okey, yang tak tahu tu dia terus bagi kan. Tu tak apalah. Nanti kita edit baliklah komen tu untuk Rahmat, dan kita buat baliklah yang okey, terbaiklah. Terima kasih Aboy eh. Jangan lupa ni lah, dah tengok video ni, jangan lupa like, share dan subscribe lah. Yang unsubscribe pun jangan subscribe balik. So dah settle lah semua ni, apa semua kan. Jangan panjangkan lah, itu je. Okay guys, macam itulah ceritanya. Okay, jadi saya punya video sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Dan terima kasih kepada pihak Aboy yang memberikan hospitality yang sangat-sangat baik dekat saya punya motor sebelum ni sampai sekarang. Dan kita jumpa dekat video kedatang. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum.